Selain itu, tim para bulu tangkis Indonesia juga menjalani sesi latihan di Arena Binjiang Gymnasium Hangzhou, China, Rabu siang. Cabur para bulu tangkis Indonesia ditargetkan meraih 4 medali emas, 2 medali perak, dan 4 medali perunggu. Tim para bulu tangkis Indonesia menjalani sesi latihan di Arena Binjiang Gymnasium Hangzhou, China, Rabu siang. Atlet optimistis bisa cepat beradaptasi dengan cuaca dan lapangan di kota Hangzhou. Sebelumnya, para bulu tangkis telah melaksanakan pemusatan latihan nasional secara berkesinambungan menuju Asian Para Games Hangzhou, China 2022 dan Paralimpiade Paris 2024. Berkuat 18 atlet, para bulu tangkis Indonesia ditargetkan meraih 4 medali emas, 2 medali perak, dan 4 medali perunggu. Pesaing tim para bulu tangkis Indonesia di Asian Para Games 2022 akan datang dari tuan rumah China, India, dan Malaysia.